Batu yang keras, air yang lembut, dua kejadian amat berbeza. Tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Kejadian amat berbeza, tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Umpama kejadian hati dan zikir, hati bisa jadi sekeras batu, zikir sesejuk air mengalir, ia bisa melembutkan hati. Umpama kejadian hati dan zikir, hati bisa jadi sekeras batu, zikir sesejuk air mengalir, ia bisa melembutkan hati. Batu yang keras, air yang lembut, dua kejadian amat berbeza. Tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Usah disangka selembut zikir seremeh perkara, kalimah la ilaha illallah berupaya menggegar hati, menyadung manusia ke kaki kebenaran, menggegar dunia. Batu yang keras, air yang lembut, dua kejadian amat berbeza. Tiada siapa dapat menyangka air yang mengalir dingin di kali berupaya melembutkan batu, kesannya menjadi ilhamku. Usah disangka selembut zikir seremeh perkara, kalimah la ilaha illallah berupaya menggegar hati, menyadung manusia ke kaki kebenaran, menggegar dunia.